gitu. Dia tuh memang kena diabetes. Cuman memang setelah itu dia memang pola makannya memang sudah dijaga. Baru sebulan kemarin itu kakinya dia kan sempat operasi karena kena gangren. Itu baru beberapa hari setelah operasi itu lukanya sampai sekarang itu sudah membaik. Oke. Terakhir masih dicek sama dokter itu semuanya sudah normal. Kadar gula semua apa sudah normal. Cuman kemarin memang 4 hari yang lalu dia sempat jatuh. Oke. 5 hari yang lalu sih dia sempat jatuh, tapi dia bilang katanya cuma kepleset doang. Karena kan kakinya itu masih tahap pemulihan, jadi dia angkat kakinya enggak bisa. Terus yang 3 hari sebelum dia masuk ke rumah sakit karena dia udah ngomongnya udah velo. Dari dokter didiagnosis kayak gejala stroke. Gejala stroke ringan, cuman siangnya dia udah normal kembali. Normal kembali terus dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Itu dia enggak apa-apa. Dia komunikasi sama aku gitu, enggak apa-apa. Enggak tahu kenapa semalam, dia baru semalam banget pulang dari rumah sakit. Siang dia istirahat, dia pamit istirahat. Malam juga dia pamit, dia sempat main game. Dia sempat main game. Terus dia masih ngomong sama temen-temennya di Discord gitu. Jadi kaget banget pagi-pagi tiba-tiba dibilang udah gak benar. Aku juga shock banget. Terus aku di Surabaya, aku juga kaget gitu.